partai yang itu yang ideal. Sistem dua partai ada kelemahan, ada kekurangannya. Sistem satu partai juga ada kelemahan, kekurangannya. Ya, sistem multi partai itu juga ada kelemahan, kekurangannya. Tapi Indonesia ini negara yang sangat majemuk, ya. Dan dengan penduduk lebih 250 juta. Jadi kalau mau menggunakan sistem dua partai, nampaknya agak mustahil di Indonesia ini. Karena partai-partai itu sudah ada sejak jauh sebelum kemerdekaan, sudah ada partai-partai. Dan pernah partai-partai itu di masa Pak Harto dibuat jadi tiga partai itu gitu. Tapi tidak terlalu efektif juga. Ya. Setelah reformasi, orang ingin supaya partai itu dibangun kembali. Saya pikir itu positif saja. Karena secara alamiah nanti partai itu akan terseleksi. Jadi mungkin ada lebih 90 partai terdaftar di awal reformasi. Tapi yang ikut pemilu tahun 99 ada 49 partai. Sesudah itu makin berkurang. Dan sekarang hanya ada 16 partai ikut pemilu. 4 partai lokal ada di Aceh. Jadi ya multi party system yang berjalan. Ada kelemahannya juga, ya, karena dia tidak bisa menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, ya, karena sistem yang seperti itu. Tapi ya, apa boleh buat. Ya. Malaysia juga mengandung sistem multi partai, walaupun penduduknya tidak begitu banyak. Biasanya partai di Malaysia lebih berbasiskan etnik, kalau di sini partai lebih orientasi. Kalau sekarang itu antara partai yang berorientasi Islam dan partai yang berorientasi kebangsaan. Tapi sebenarnya perbedaan ideologi antara keduanya itu tidak tajam. Ya. Jadi partai-partai Islam itu juga sangat nasionalis, dan partai nasionalis itu juga sedikit banyaknya juga tidak berani mengatakan mereka tidak Islam atau apalagi mereka anti-Islam, itu tidak berani juga. Jadi tetap ada kombinasi seperti itu. Nah, saya pun di awal reformasi kemarin itu juga diserai tanggung jawab untuk mengusir partai, Partai Bulan Bintang ini. Ini partai Islam, partai nasionalis sekaligus begitu. Dan sudah berapa kali ikut pemilu dan sekarang mau ikut pemilu lagi, tapi tidak sekuat seperti yang diharapkannya. Dulu saya pimpin partai 5 tahun pertama, lumayan hasilnya. Tapi setelah itu 10 tahun saya tidak jadi pimpinan partai. Sekarang saya disuruh memimpin lagi partai ini, sudah 3 tahun belakangan ini. Dan kelihatannya sih ada tren menguat kembali partai ini. Mudah-mudahan partai ini akan muncul menjadi salah satu partai alternatif ke depan. Mudah-mudahan pemilu tahun 2019 ini, PBB ini akan menjadi 5 besar partai. Kemudian perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Saya sendiri tidak terlalu banyak memikirkan diri saya sendiri. Ya. Tahun 1999 waktu itu saya maju calon presiden. Yang paling muda di antara semua. Calonnya cuma ada 3, Abdurrahman Wahid, Megawati, sama saya. Sebenarnya Megawati dan Abdurrahman Wahid itu tidak memenuhi syarat calon presiden. Cuma Amin Rais bilang memenuhi syarat. Saya nggak mau ribut aja. Tapi pada detik terakhir saya mundur sebelum voting. Pada waktu itu belum dipilih langsung oleh rakyat. Masih dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selesai dan setelah itu mulai saya nggak mikir apa-apa lagi. Saya berapa kali jadi menteri, disuruh jadi duta besar di Malaysia, saya juga nggak mau. Saya disuruh jadi ketua Mahkamah Agung, saya nggak mau juga. Disuruh jadi ketua Mahkamah Konstitusi, kalau saya mau, ya mungkin jadi. Saya nggak mau juga. Kenapa nggak mau ya? Sebenarnya saya nggak terlalu berambisi menduduki satu jabatan politik, karena saya tidak murni politician. Saya dari awal itu dididik sebagai akademisi daripada jadi sebagai politisi. Jadi kadang-kadang saya dalam politik pun saya masih berpikir akademik. Itu yang kadang-kadang tidak bisa seperti orang lain. Yang putih bisa jadi hitam, hitam bisa jadi putih. Saya nggak bisa begitu. Jadi komitmennya kepada moralitas dan kepada nilai-nilai akademik itu terlalu tinggi. Jadi tidak bisa saya seperti kebanyakan politisi yang hari ini bicara A, besok bicara B, itu sampai hari ini saya belum bisa. Tapi saya pikir ya orang akan ada di posisi tertentu tidak semata-mata karena maunya sendiri. Ya. Banyak
peristiwa-peristiwa terjadi dalam hidup kita ini itu bukan kemauan kita. Bahkan apa yang kita cita-citakan seringkali tidak menjadi kenyataan, tapi apa yang tidak kita pikirkan tiba-tiba dia ada di depan mata kita. Jadi sekarang akan ada pemilu dan pemilihan presiden, dan banyak nama disebut, nama saya pun disebut-sebut juga, ya, baik maju sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden. Tapi saya tidak terlalu keras-keras begitu ambisius. Sudahlah, saya bilang, kita serahkan saja pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga bagaimana arah rakyat ke depan ini. Jadi prosesnya sedang berlangsung. Dalam beberapa hari ini lobby-lobby politik berjalan, dan kepada saya juga ditawarkan apakah saya akan maju mungkin sebagai wakil presiden. Karena sementara ini partai kita tidak mungkin akan maju sebagai presiden. Ya, kita lihatlah perkembangannya. Kalau ditanya pada saya, Pak, ada sanggup jadi presiden? Saya katakan, ya, insya Allah saya sanggup. Karena tiga kali saya jadi speechwriter presiden, mempersiapkan segala sesuatu yang dikerjakan presiden. Sehingga seandainya saya besok jadi presiden, ya begitu hari ini dilantik, saya tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang presiden. Ya, tidak seperti yang lain mesti belajar dulu, masih bingung apa yang harus dilakukan. Saya tiga kali jadi orang bekerja di belakang presiden, jadi saya sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang presiden, dan mungkin saya tidak perlu banyak belajar, tidak perlu banyak mikir lagi bagaimana harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang hadapi oleh bangsa dan negara ini. Tapi ya, tidak lantaran pengetahuan atau pengalaman seperti itu membuat saya jadi presiden. Ya, bisa saja orang seperti Pak Jokowi yang tiba-tiba ya jadi wali kota, terus jadi gubernur, terus jadi presiden. Saya kira nasib orang juga lah yang membuat dia jadi presiden. Kadang-kadang orang menginginkan sesuatu tidak menjadi kenyataan. Tapi kadang-kadang ya orang tidak menginginkannya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diharapkan pada dia. Tapi yang tentu dalam hal yang terbaik.